Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku Arumincess. Jadi di sini aku bakalan bikin video unboxing gitu. Di belakang aku udah ada kardus-kardus. Jadi aku beli One-on-One Pop-up Store kemarin sama One-on-One Summer Pancake. Tapi pop-up store-nya itu aku cuman beli beberapa barang aja. Dan kalau kalian penasaran ikutin terus video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Okay, yang pertama aku mau unboxing poster. Jadi sebenarnya ini tuh aku pakai wadah Wonderwork nih. Jadi sebenarnya aku pakai wadahnya ini kemarin aku ngambil di Palembang sana. Jadi aku memutuskan untuk pakai wadah ini aja. Dan di sini itu ada 3 poster. Sebenarnya aku belinya cuma 2 poster. Yang satu poster ini adalah posternya Hasungwon yang pas kemarin konser. Jadi yang pop-up store itu aku beli sharing 2 poster. Posternya Hasungwon sama Kim Jaehwan, karena basically 2 orang itu adalah bias aku. Ini posternya Hasungwon pop-up store kemarin. Ini ya ampun, manis banget, tau gak sih? Bukan, astagfirullahaladzim, gimana gak ngebiasin Hasungwon ini? Coba lihat guys, ganteng banget. Oke, dan ini Jaehwan. Jaehwan dengan mandunya ini, oh my god, ganteng sekali, ya gak sih tuh? Oke, cukup di sini dengan poster pop-up store-nya. Dan aku mau lanjut. Oh ya, sebenarnya aku beli bracelet juga, bracelet Hasungwon. Tapi entah kabar barangnya itu masih belum datang katanya itu. Jadi daripada lama-lama, ya udahlah aku memutuskan untuk unboxing aja dulu. Oh ya, di sini kan ada satu lagi. Ya udah sekalian aku tunjukin ke kalian itu seperti apa posternya. Jadi ini aku beli kemarin pas konser di Jakarta. Tuh, lebar banget kan? Gila, ganteng. Ya ampun. Dan next, aku bakalan lanjut ke ini dulu kali ya. Box yang kecil ya, One-on-One X Summer Pancake. Okay, guys, ini dia. Oh, jadi seperti ini. Tadaaa! Ih, bagus banget. Ini bisa buat tempat make up. Aku udah buka, ini isinya. Karena aku beli first press, jadi aku dapet selfie foto ini. Nanti aku bakalan liatin ke kalian. Habis itu ada ini, beach ball gitu. Terus ada stiker-stiker gini. Dan yang paling fantastis adalah ketebalan photobooknya ini. Ini box photobooknya. Photobooknya sendiri itu ada 11 member. Nih, dan di dalamnya ini boxnya, ini adalah DVD-nya One-on-One Summer Pancake Mini Bromide. Nah, ini nih, aku buka dulu. Dapat 12 mini bromide. Ya benar. Jadi ini yang ke-11 member, terus ini per membernya. Ada Yoon Ji Sung, ada Hasungwon, kekasih aku. Ada Min Hyun, Ong Song Woo, Kim Jaehwan, Daniel, Jihoon, Woo Jin, Jin Young,
Dewi, dan terakhir Magne kita, Lee Kuan Lin. Beganteng banget Kuan Lin. Menurut aku sih ini high quality ya, bener-bener bagus banget. Jadi buat kalian yang beli summer pack gak bakal nyesel. Ini yang bener-bener penting banget, photobooknya ini. Sumpah ini berat banget guys. Aku sih mau liatin satu-satu sebenarnya, cuma nanti durasi aku bakalan panjang, jadi aku giniin aja. Ini Sang Hasungon. Pokoknya bagus banget, benar-benar mantul. Ini Hwang Min Hyun. Ini Aung San Woo. Ini Jennie. Daniel, si center kita. Jihuna. Ujin. Dedek Baejin. Dewi. Ini Uri Magne, Lee Kuan Lin. Ini stikernya dapat kayak gini, nama-nama gitu sama tanggal lahir dan bulan lahirnya para member. Terus ini dapat kayak ginian, ada 11 member gitu. Ini ada tulisan 101-nya gini guys. Kalian bisa mainin ini kalau misal lagi traveling ke pantai atau ke liburan ke tempat-tempat yang ada air. Di sini yang jadi spesial itu adalah selfie PC-nya ini. Jadi aku mau tunjukin ke kalian karena ini dapat kalau kalian beli first press. Nih. Jadi dapat 11 member. Ini Yoon Jisung. Ini Ha Sungwon. Hwang Min Hyun. Aung San Woo. Kim Jae Hwan. Kang Daniel. Park Ji Hoon. Woo Jin. Bae Jin Young. Lee Dae-hwi. Dan yang terakhir Lee Kuan Lin. Ih, Lee Kuan Lin pakai baju itu lucu banget. Ini tasnya ini. Ini tuh benar-benar tebel. Tapi aku baru tahu kalau ternyata ini made in China gitu. Nih, di sininya ada tulisannya made in China. Gak kelihatan kali ya. Pokoknya di sebelah sini ada tulisannya made in China gitu. Aku baru lihat. Dari tadi gak kelihatan. Tapi bagus. For all ini tebel. Terus gak ada tulisan 101-nya atau apa. Jadi bebas. Kalian bisa pakai kemana aja gitu. Bisa buat tempat make up atau tempat dokumen-dokumen mungkin kalian perlu. Jadi ini bisa dibeli sharing juga. Kalau kalian nggak mau beli satu set, kalian bisa beli sharing. Next, aku bakalan unboxing di box yang segede ini. Aduh. Nih. Tuh, ada tulisan 101-nya. Oke, aku mau buka dulu ini.
Oke guys, jadi aku tadi udah bongkar dari dalam kardus dan plastik ini. Aku beli koper dan bentuknya kayak gini. Sebenarnya nggak berat banget sih, cuman ya volumenya gede gitu. Nih, kalau kalian lihat di sini ada kayak angka. Señorita, call me, mi ramorita. Cha cha, 너는 알게 되었어. Cha cha, 내 마음을 훔치는 법을. Yeah, cha cha, 사랑의 의욕이 앞서. Cha cha, 행복한 지금에 취해.